Kita cari parkir dulu, guys. Ini ada minimart. Kita parkir di sini aja. Excuse me, sorry. Sorry, sorry. Oke, kita parkir di sini. Kita ke Sunday Market, guys. Kita udah parkir motor. Kita lihat apa yang ada di dalam Sunday Market. Sunday Market. Tadi jualan baju-baju gini, guys, aksesoris. Butik. Nice, ya, nice. Postcard. Postcard tapi dari kayu, guys. Ada tas. Ini produk untuk spa. Buy one get one free. Baju. Coloring page. Canggu Surf Club. Pasmina. Baju-baju beer and wine. Buat minum juga. Wah, ini keren nih clothing nih, guys. Body. Keren nih. Warna-warnanya juga nice. 250. Oke lah, bahannya bagus nih. Batik. Di bagian atas ada juga itu tempat makan, guys. Ini spa. Baik nih. Brilliant. Sunday Market. Wah, ini bagus di ukirannya. Ada biliar lagi di depan sini. Nice shot. Nice shot, but no luck. Next one. Next one. What the fuck? Padang kiri. Oh, the reef. You surf? Yes, yes, sir. Wow, surfer, guys. The price. Which beach? Padang. Padang. Padang, Padang. Padang, Padang. Oh, nice world. Yes. I'm doing YouTube videos. Nice. You will be on my YouTube channel. You join the competition? Yeah. Ah, the single thing? Yeah. No, I don't know. You don't? No. Okay. Just for surfing. Yes. Just for fun. Yes. Very nice. My name is Yunus. Derek. Derek, nice to meet you, Derek. Where are you from, Derek? Brazil. Oh, Brazil. Yes. But I live in here. Como está? Bem, bem. Bem, eh? Boom, boom. Okay, Derek. Thank you very much. Nice to meet you. Nice to meet you, yeah. Enjoy. Surfer. Dia jatuh, luka ada. Itu dia Sunday Market, guys. Hampir sama kayak di Canggu, cuman di Canggu lebih besar, ya, lebih luas arealnya, jadi lebih banyak pilihan. Nourish. Ah, Nourish ini rame nih, guys. Di Canggu, Seminyak, nih restoran lumayan populer.
Pantai-pantai di Uluwatu sangat bagus untuk surfing ya. Jadi banyak fasilitas atau toko-toko yang menyediakan fasilitas untuk surfing ya, seperti di sini. Ini ada toko surfboard Drifter Cafe in Back. Dan ini banyak pilihan surfboard guys, papan selancar. Di seberangnya di sini ada butik. Di sini adalah pertigaan ya, di situ jalan raya Uluwatu dan ini adalah jalan kecil. Di sana banyak tempat penginapan guys. Di sini banyak bule-bule yang tinggal di situ. Banyak bule-bule yang keluar. Ini banyak bule-bule yang memang tinggal di sana guys, menginap di sana. Pertigaan ini padat banget guys. Channel Island itu juga surf shop, baju-baju untuk surfing dan surfboard juga. Woi, yang belakang badannya gede banget tuh guys. Bener-bener padat ya, simpang ini bener-bener padat guys. Trafiknya dan kebanyakan bule tuh. Yang keluar dari simpang ini tuh kebanyakan bule. Oke guys, di samping surf shop ini ada The Bakery. Itu cafe buat pagi atau sore enak itu untuk ngopi. Dan di situ ada roti-roti kayak Kosang, Dennis, dan teman-temannya. Oke, kita balik kanan guys. Kita ambil motor dulu yang kita parkir di Wana Mart ini. Dengan aktivitas wisatawan asing semua di situ ya. Oke guys, sampai di sini dulu liputan aku tentang bagaimana usaha pariwisata di sepanjang jalan Uluwatu ini guys. Sampai terakhir kita lihat Sunday Market. Semoga dapat menjadi informasi buat kalian dan sebagai inspirasi bagaimana dunia bisnis pariwisata yang ada di Bali ini, terutama di daerah Uluwatu guys. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye bye.